Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang budiman. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 50 kata-kata bijak yang paling menyentuh hati wanita. Wanita adalah makhluk yang unik dan penuh dengan emosi. Mereka memiliki perasaan yang dalam dan cenderung mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan. Melalui video ini, kita akan menggali kata-kata bijak yang dapat memotivasi, menginspirasi dan menyentuh hati para wanita. Kita akan memilih kata-kata yang paling menyentuh dan bermakna, yang dapat membangkitkan semangat, memberikan kekuatan dan menghibur para wanita di saat yang sukar. Sebelum itu, kita layan intro dahulu. Tentunya, kata-kata bijak ini tidak hanya akan bermanfaat bagi para wanita sahaja, tetapi juga bagi semua orang yang menonton video ini. Setiap kata-kata bijak yang kita bahas di sini memuat makna yang mendalam dan boleh dijadikan pedoman hidup. Mari kita mulakan. Wanita, kuatkanlah hatimu kerana hatimu adalah cahayamu. Wanita yang kuat bukannya tidak pernah jatuh, tetapi yang selalu bangkit kembali. Kegagalan bukan akhir segalanya, ia hanyalah satu langkah menuju kejayaan sebenarnya. Wanita bijak mengetahui cara memperbaiki diri mereka sendiri. Setiap wanita mempunyai keunikan yang tersendiri. Jangan sampai kamu menyalahkan dirimu sendiri kerana tidak seperti orang lain. Kuatkanlah imanmu kerana imanmu adalah pedomanmu. Wanita kuat menolak ketakutan mereka dan bertindak berani. Wanita bijak belajar dari pengalaman mereka baik atau buruk. Jangan pernah meremehkan kekuatan dan kebijaksanaan seorang wanita. Ketika kamu menemui jalan buntu, terus bergerak maju dan carilah jalan keluar. Wanita yang kuat tidak terhenti oleh kegagalan, mereka terus maju. Jangan pernah menyerah pada impianmu, kerana impianmu akan membawa kamu ke mana pun kamu pergi. Wanita bijak tahu bila harus berbicara dan bila harus diam. Keindahan sejati seorang wanita adalah kecerdasan dan kebijaksanaannya. Jangan biarkan siapapun menghalangimu dalam meraih impianmu. Wanita kuat tahu bagaimana menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional mereka. Wanita bijak menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Kuatkanlah dirimu kerana kamu akan melalui segala rintangan dalam hidupmu. Wanita yang kuat tidak takut mengambil risiko untuk mencapai tujuan mereka. Jangan biarkan kesulitan hidup menghentikanmu kerana kamu memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Wanita bijak memilih pertempuran mereka dan mereka tahu bilakah harus berunding. Jangan biarkan kegagalan menghentikanmu kerana setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Wanita kuat tahu bahawa mereka pantas mendapatkan yang terbaik dan mereka tidak akan menerima yang kurang dari itu. Wanita bijak tahu bahawa keberhasilan adalah tentang mencapai tujuanmu, bukan tentang bersaing dengan orang lain. Kuatkanlah hatimu kerana kekuatanmu terletak di dalam hatimu. Jangan takut untuk menjadi berbeza kerana keunikanmu adalah apa yang membuatmu istimewa. Wanita kuat tahu bahawa kepercayaan diri bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup puas dengan diri sendiri. Jangan biarkan orang lain menentukan siapa kamu, kerana kamu yang memiliki kendali atas hidupmu sendiri. Wanita bijak memilih pertempuran mereka dan mereka tahu bila seharusnya berunding. Ketika kamu berhenti mencari persetujuan dari orang lain, kamu akan menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Wanita bijak tahu bahawa kesuksesan sejati datang dari mengembangkan diri sendiri, bukan dari membandingkan diri dengan orang lain.
Ketika kamu merasa letih, ingatlah bahawa kerajinanmu akan membawa kamu jauh. Ketika kehidupan memberimu jeritan, kamu harus tetap tenang dan mengatasi semuanya dengan keberanian. Ketika kamu merasa putus asa, ingatlah bahawa kamu memiliki kekuatan yang tidak terbatas di dalam dirimu sendiri. Wanita kuat tahu bahawa rahsia untuk sukses adalah tentang konsistensi dan ketekunan. Wanita bijak tahu bahawa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, bukan dari luar. Ketika kamu berfikir kamu tidak cukup kuat, ingatlah bahawa kamu telah melewati segalanya sejauh ini. Jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri, kerana kekuatanmu lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Wanita bijak tahu bahawa kebahagiaan sejati berasal dari mencintai diri sendiri, bukan dari mencuba memenuhi harapan orang lain. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahawa ketekunanmu akan membawa kamu jauh. Jangan biarkan orang lain menentukan siapa kamu, kerana kamu yang memiliki kendali atas hidupmu sendiri. Ketika kamu merasa putus asa, ingatlah bahawa kamu memiliki kekuatan yang tidak terbatas di dalam dirimu sendiri. Wanita kuat tahu bahawa mereka dapat mempengaruhi dunia di sekitar mereka, dan mereka menggunakan kekuatan mereka untuk melakukan yang terbaik. Ketika kehidupan memberimu jeritan, kamu harus tetap tenang dan mengatasi semuanya dengan keberanian. Wanita bijak tahu bahawa kebahagiaan sejati berasal dari mencintai diri sendiri, bukan dari mencuba memenuhi harapan orang lain. Itulah dia tadi kata-kata bijak yang paling menyentuh hati wanita. Kata-kata bijak ini bukan hanya sekadar kumpulan kata-kata, tetapi memiliki makna yang mendalam dan boleh dijadikan pedoman hidup. Kata-kata bijak ini dapat memotivasi, menginspirasi dan menyentuh hati para wanita. Dalam situasi yang sulit, kata-kata bijak ini dapat memberikan kekuatan dan kepercayaan diri untuk terus maju. Sebagai wanita, penting bagi kita untuk selalu mengingat kata-kata bijak ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, video ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain di sekitar kita. Dengan menghargai dan mencintai diri sendiri, kita akan menjadi lebih kuat dan bahagia dan dapat memberikan kebaikan kepada orang di sekitar kita. Saya berharap video ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua orang yang menontonnya, terutama bagi para wanita. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ini kepada orang di sekitar kita yang memerlukan. Minta tolong untuk subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.